KPT Prihatin Madani ini adalah program untuk memperkasakan kesihatan komuniti di seluruh Malaysia yang dipertanggungjawabkan kepada hospital pengajar di seluruh Malaysia. Jadi hospital pengajar UNAS adalah salah satu hospital pengajar di Malaysia yang diberi amanah untuk menjalankan program ini di seluruh Sarawak. Jadi program ini bukan sahaja untuk memberi khidmat kesihatan kepada penduduk di seluruh negeri Sarawak, tapi juga untuk memberi ilmu pengetahuan berkenaan kesihatan. Jadi setakat ni kita di Hospital Pengajar UNMAS telah menjelajah satu seluruh negeri Sarawak sejak dari April tahun 2022, dan ini adalah kampung ke-24 yang kami dah lewati. Dan jumlah penduduk yang kami jumpa adalah lebih kurang 5,500 orang sepanjang kami menjalankan program ini daripada tahun 2022. Dan okay, kita buat body mass index, juga untuk kita tengok orang tu obese ke tak. Kita check apa tekanan darah. Kita buat blood test di mana kita boleh check blood group, dia blood group A ke B ke A, B ke O. Kita juga check glucose, gula dan kolesterol untuk penduduk yang datanglah. Dan daripada itu kita juga ada pemeriksaan kesihatan oleh doktor-doktor kita di Hospital Pengajar UNIMAS dan juga Fakulti Perubatan UNIMAS. Kita juga ada membuat, kita juga memberi ubat percuma lepas pemeriksaan doktor. Selain itu, kita juga menyediakan cermin mata membaca, reading glasses secara percuma juga. Itu adalah perkhidmatan kesihatan yang kita sediakan. Di setiap tempat kita juga menjemput arahkan pergigian kita, dental kita dari KKM untuk bersama-sama dengan kita memberikan khidmat kepada masyarakat lah. Selain daripada memberi perkhidmatan kesihatan, kita juga memberi kebimbingan kesihatan kepada masyarakat, di mana selalunya kami akan mengajar CPR. Kita juga memberi nasihat tentang bahayanya merokok dan kesan merokok, dan juga kita mengajar penduduk macam mana untuk memeriksa sendiri untuk simptom-simptom kanser payudara.